Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabbiyatun. Utahi makalah kakang bapak-bapak ngene. Kala dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu. Muga-muga ngridani sapa Allah anhu sanging Umar. Wa jazahu lan malas sapa Allah ing Umar an ummati Muhammadin sanging umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malas khairan ing kabeh. Dawe Sayyidina Umar inna wa satuna wa ta'ala yu katama iku nutupi sapa Allah sitatan ing barang nem. Minal khisali sanging pira-pira tingkah ditutupi fi sitatin ing dalem nem minal asya'i sanging pira-pira perkara. Katama nutupi sapa Allah ta'ala ar-ridha ing ridha ditutupi fi ta'atin ing dalem siji ta'at minat ta'ati sanging pira-pira ta'at. Dia cita-cita supaya tenanan sapa an-nasu manusa fi jam'i ta'ati ing dalem sekabehane ta'at. Roja'a ayu sodifuha krono arep-arep yang tau metu'i sopa wong ha'ing to'at. Maksudnya metu'i secara kebenaran. Falai juzu mengkora wanang lana kedih kita pu'anu hakiro ingin tau nyepelekno kita to'atan ing to'at. Walau sohiro tan senajan to cilik jidan klan banget. Lianahu krono saat temen kelakuan rubah makana terkadang ono porido huridone Allah ta'ala fiha iku ing dalam to'at. Wa katamalan nyembunyekno sapa wa ta'ala al-ghadaba ing dukane Allah fi maksiatin ing dalem maksiat minal ma'asi sing boro-boro maksiat. Biasane iku supaya ngeduwi ha ing maksiat sapa ana semenusa. Khasyatal wuqu'i karena wedi tumiba fi ing dalem ghadab. Fala yajuzu muka ora wenang lisaksin ke dewang suci. Apa ayu hakira. Ingin tanya pelekno sapa ahad maksiatan ing maksiat. Wa in taqat serajan to cilik apa maksiat jidan kelan banget. Ya ana ukurane sak temne wong layak lamu ora ngerti sapa wong. Ana ing sak temne kelakuane kok ya kuno terkadang ana fiye ing dalem maksiat apa khodobu apa dukane Allah taala. Wa kata palan nyembunyekno sapa wa taala lailatul qadri ing lailatul qadar fi syahr ramadan ing dalem wulan ramadan. Ya staita supaya tenanan sapa ana sumunu sofi ihya ijami syahr ramadan ing dalem ngurip no sekabiane wulan ramadan bil ibadah iklan ibadah. Fa inna ajra nafli mongko sak temne ganjarane kesunatan uga ajril fardhi kodine ganjaran fardhu fi khairi ing dalem ramadan. Kama kodine keterangan fil hadis ing dalem hadis. Bal qala balik dawu sapa ana kho imam na kho dawe ngene. Rokatan desa rokaat fi ing dalam Ramadan wa afdalu wa utama min alfi rokatin di bang sewu rokaat fi wiri ing dalam liane Ramadan. Wa tasbihatan utai sa tasbihan fi ing dalam Ramadan wa afdalu wa utama min alfi tasbihatin dibanding sewu tasbihan fi wiri ing dalam liane Ramadan. Wa liyasta itulan sebuah tenanan sopwa ngake fi ikhya ilaya lihi ing dalam ngurep-ngurep bengi-bengini Ramadan. Roja ayu sodifu karena arep-arep yang tau nepa'i sopwa ngakeh metu'i sopwa ngakeh metu'i sing tepa'an ini maksud apa Laylatul Qadri ing malam Laylatul Qadar. Fa'inna hamu ke saat ini Laylatul Qadri ukhairun wabe min alfi syahrin dibanding sewu wulan. Wayauti alfi syahrin salah suntelu wa sama nunalan walang puluh apani sanatan tahune wa arba'atu asyurin patang wulan. Berarti 83 tahun 4 bulan itu pas berapa 1000 bulan. Wa fi hadisi Tabrani lan iku tetep dalam hadisi Tabrani marfu an Khalidin rafa'na diangkat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna man sa'dami wong zina kang zina sapa man fi ing dalam Ramadan. Au syarib wa tong ngombe sapa man khamran ing arak la'anahu wa. Mongko nglaknati ing man sapa Allah wa man nan wong samawati kang ing dalam boro-boro langit ila misli maring sepadane iki minal khalisani yang ada di tahun kedua. Wong sing zina ning Ramadan utawa ngombe arak ning Ramadan dilaknati Allah malaikat sampai Ramadan berikutnya. Fa inna man mung sak temne wong mata kang mati sapa man qabla ayyidrika. Sedurunge yen to metu isa sapa man Ramadan ing Ramadan iku falaisat mung ora ana iku lahu kediman. Inta wa mung be apa hasanatun kaapian. Yattaqi kang iso jaga apa sapa wong dia kelan hasanah anara sangkon neraka jahanam. Fataku mengkawa dia siro kabi Allah yang ngawa fisa di Ramadan yang dalam bulan Ramadan. Fainal hasanah di mengkosak temani berapura keabian itu do afu. Iku dan lipat-lipat nopo hasanah di yang dalam Ramadan mala do afu. Kang ora dan lipat nopo hasanah di yang dalam berkoro siwaru kang saliani Ramadan. Wadadah di kalan iku kaya mengkene tado'uf utau di'fu as perlipatan itu asayi atu tapi berapura keelean.
Jadi semua hasanat dilipatkan di Ramadan, tapi efeknya semua sayiat juga dilipatkan di Ramadan. Wa katamala nutupi sapa Allah taala auliyahu ing boro-boro waline Allah fima ing dalam perkara benan nasi antaraning manusa. Kaila yahtajiru supaya ora nyepelekno sapa ngake ahadan ing suci minggum sanging annas. Wa kayat lubu lan supaya golek sapa ngake doa ing doa minggum sanging annas. Roja ayu sotifu krono arep-arep yen to nepaki sapa wong alwaliya ing wali. Wala jisu mungkara menang disaksin ke diung suici ayah kira yang tanya balik anak sopo ahad sopo sakes ahad dan yang suici minan nasi sangi manusia di anak hukurona saat temennya wang ulayat diri orang ngerti sopo wang rubah mahuwa terkadang utawi ahad dan minan nas iku min awliyai setengah sangi bira-bira wali ni Allah Ta'ala. Wakata malan utupi sopo wa ta'ala alumro ing umur fil umri almauta ing kematian almauta ing kematian fil umri ing dalam umur. Fa'am bagi moko sayuk jokhina idine khayina id kata ma'al mauta likul yahadin apu ayas ta'idda. Likul yahadin keti saben-saben yang suci apu ayas ta'idda yang jodnya diakna sopa ahad al mauta lil mauti korona kematian. Fikul liwaktin inum saben-saben waktu bil ibadah diklan bira-bira ibadah. Farubba mayaf jauhu moko terkadang ngaget nuhi iman apu al mautu kematian. Wa kata malan utupi sopa wa ta'ala as-salat al-ustoh yang sholat ustoh. Ail fudlat se salat sing penuh keagungan fi shalawat indam boro-boro salat al khamsi kang 5 liya taharra supaya tenanan sapa anasu manusa jami'a ha ing kabehane as-shalawatul khamsa. Terus wa akhfalan nyembunyekno sapa Allah Allah ismahu ing asmane Allah al-azma kang agung fi jami' asma'ihi ing kabehane boro-boro asmane Allah liya sayyida supaya tenanan sapa anasu manusa fi doa ing dalam doa fi jami'iha kelawan sekabiani as-salawatil wusta kelawan sekabiani as-salawatil wusta liya sedaita supaya tenanan sopa anasu manusia fit dua in lam dua bijami'iha kelawan sekabiani asma'il khusna bijami'iha kelawan sekabiani asma'il khusna roja'a yusotifu kelawan arep-arep yang tau medu'i sopa wong hu ing al-ismal a'zam hu ing al-ismal a'zam wa akhfalan nyamarna sapa wa ta'ala saat al-ijabati ing donga kang wektu ijabah fi yaumil jumat ing dina jumat liyastaita supaya tenanan sapa ana sumunusa bidua iklan donga fihi ing dalam yaumil jumat wa akhfalan nyembunyekna sapa wa ta'ala asab al-masaniya ing sab al-masani niku 7 sangka ayat sing dibalen-baleni fi jumlati suwaril qur'ani ing dalam jumlahe pira-pira surat qur'an lias tayita supaya istihad sopa anna sumanusa fikir ati jamiha ing dalam mojo sekabiani suwaril Quran. Niki masyhur ya, jadi Allah Ta'ala menyembunyikan to'atnya, menyembunyikan ridhonya. Jadi kadang ada amal to'at sing cara zahir sepele tapi tidak ada ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada ngamal sepele tapi tidak ada bendune atau suhtune Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Tapi kalau tak memberi analogi kiasan ya, terus nak diridani pangeran niku gampang ya, jadi gampang niku ya, tentu ini di luar yang ada di teks sorry saya ulang lagi ya. Ini di luar yang ada di teks sorry dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ku sing khatam, mergo nak kowe ngimani seperti ini berlebihan ku keliru, mergo sebagian wis disebut Allah Ta'ala utawa Kanjeng Nabi secara detail ning hadis. Nah iku yo kudu anut. Misalnya kowe walhasil ngaji itu proporsional. Apapun hibate Sayyidina Umar, hibate sahabat, tetap ngendikan itu maknanya kabeh napa proporsional. Jadi misalnya Allah menyembunyikan ridhonya di to'at, kadang di to'at kecil. Tapi tentu tidak semuanya disembunyikan, ada hal-hal yang sorry itu eksplisit atau jelas yang jadi ridhanya Allah Ta'ala. Misalnya ridho Allah fi ridho Allah waliden, wa sahotu Allah wa suhtu Allah fi suhtil waliden, fi sahotil waliden. Sehingga kowe ra iso terus apa nganggep semuanya itu di akhfa, disembunyikan, di katama, disembunyikan. Karena ada hal-hal yang secara sori ceplos disebutno Kanjeng Nabi. Ada dieling-eling ora kok terus kabeh katama ya ora. Misalnya ya tadi misalnya ada to'at tertentu
dibanding birrul walidain. Tentu kita milih birrul walidain karena itu yang ada hadisnya, misalnya ridho Allah fi ridhol walidain. Tok maksiat juga sama. Ada maksiat-maksiat yang secara shoriful hadis itu ceplosnya hadis itu disebut mimma yusabibu suhtawah, sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kaya dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau apa ya, perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabibu suhtah, sesuatu yang dadekno bencine Allah. Nah, kemudian di luar yang sorry-sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu, ada kemungkinan-kemungkinan yang didawono Sayyidina Umar. Jadi, eling-eling ya. Jadi, yang pokok itu tentu sorihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi, ora usah katamanan. Memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak onok sorihul Quran, berarti ora usah katama. Ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan. Kaya ridho wa fi ridho waliden. Nah, di luar yang sorry-sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri, misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ri ning dalan disinggrehno, takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah, itu yang misteri, tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asuwe nak menuntut ridhane pangeran. Nah, itu kebodohan itu, karena apa? Memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu, apa? Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut suhtullah. Nah, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Bisa ulang lagi, apapun hibati Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Jadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Bisa ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti ya. Jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho bi qada qadar. Terus ada beberapa yang sekarang ridho bi qada qadar malah sangat tinggi makomnya. Jelas radhiyallahu anhum wa radu anah, orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho bi peparinge Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu to'at yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis sinti katama yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi walhasil pesan saya, ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kalau ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Tidak ngomong diutang, ya sementing ra ditagih. Nah, itu kan ini ora iso nalar. Jadi apa, ora iso nalar ono wong kok enak emangan sate iku, mergo ini orientasi ini sementing ora ketemu debt collector. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri, kalau kita ngomong apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen, semua yang ada di tek-tek kitab-kitab seperti ini, KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama, tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya fi ridho walidain. Tidak ada katama-katamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridho walidain, ridho Allah fi ridho walidain, ridho sama kodok, kodar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis
ridon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit. Oh itu semua mahal ridohu, sesuatu yang datangnya ridhanya Allah SWT. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang, karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas ra wali, orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Tidak karuannya wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Oh, tapi kan iso wae wali. Wah, itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu. Karena itu enggak masuk kategori katama, tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri terus ya, dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional, karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinannya ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asyrul Awakhir, nama Al-Asyrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei, tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asril awakhir, di 10 terakhir, tapi tetap cara setare dimulai ibadahnya, maksudnya setarnya ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu khorkun lil ijma atau khorkun lil muttafaq alaih atau khorkun di jamahiril ulama, kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Ngaji itu karena kita tidak mungkin mengkhorku ya, merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya, jadi resiko kita tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sori, ya saya ulang lagi sing sori. Sing sori, sing ceplos, misalnya kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu, sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah, kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi, karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian, ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi, misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 DKI, sing mapak langsung tanggal 27. Dianggap wong nakalan, kalau maksudnya kan iso wae, memang aturannya seperti itu. Jadi kemana sing ibadah mulai tanggal 1, barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar, berproses, nanti mangan. Karena sing ora proses itu, sono mangan terus toko-toko juga melok mangan. Nah, kira-kira ya pantas piye gitu. Nah, itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional. Karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya. Jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum. Karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya fi ridhol walidain. Itu jelas disebut ya, kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho. Wal maqalatul khamisatu, tema qala sing kelima ngene, qala dawu sapa Utsman, Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina satuna wa mu'minu yang bagi sayukjo apa ayaku nang tono sapa mukmin iku masian iku lumaku fi sitati anwa'in ing dalem 6 pira-pira werna minal khaufi saking rasa wedine Allah. Ahadu wa salah siji ne sitah sing harus ditakuti iku ayya khaufa. Yen tau wedi sapa mukmin mingki balillah saking sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja ya khudain pengalap sapa Allah min sange mukmin alimana iman. Waktu nasi ing wektu nasa. Ini tadi kalau dawuh Umar tentang 6 hal sing disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang dawuh Utsman.
Ada enam hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waktu nasi ing waktu nazak. Waktu sing meh mata itu ngene nazak. Ruya diriwayat napa anak bin Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud iku doa iku donga sampe Ibnu Mas'ud bi hadza doa iklan ikhlas doa. Allahumma do Allah ini saat temen ingsun as'alu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa na'iman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa na'im. Wa qurrata ainin lan tenange mripat latang koti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqati nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalem dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada enam hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya, terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazak. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata aini la tanqadi. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayya khofa ingin tau wedi sapa wong mingki badil khafadati sanging sisi malaikat penjaga ilka divina tegese sing nulis kabeh amalil ibadi marang pro ngamali kawula. Ayat tubuh yang tahu podo nulis sopa malaikat alihi yang atasnya wong maing perkara yafta dihurang jadi keweleh sopa man. Keweleh itu dipermalukan sopa man bihiklan ma yaumal kiamat in lam dino kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kola dawa sopa nabi fudu khuddinya utawi kemaluan sening dunya utawi dipermalukan ning donya utawa ino ning donya ku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan to rasa malu to dipermalukan ning akhirat. Rawangi watna ing hadis sapa atau berani Imam Tabrani anil fadl sang fadl qala munawi ail aru tegese utawi cacat al hasil kang hasil di nafsi ke diawawaan min kasfil aibi sange kebukae evidinya ing dalam donya because ditanasuli kelawan nejo bela diri misalnya min sange wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasim penef ila yaumil kiamat itu meko maring dina kiamat hatta yang tasiro sigo gumedar apa ef wa yastahiru lan masyir apa ef fil maqifi ing dalam panggonan hisab walidalan krono arai kilama wako asmangsane tumiba sapa badhe sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Warofalan ngerti sapa badhe sahabat hadal hadis inggilah hadis akor mongko ikrar sapa badhe sahabat bidzalika lan mongko-mongko zina lahum maring kanjeng Nabi liyahudda supaya ngekhat sapa Nabi hu ing iki badhe sahabat walam yarti lan ora mencabut sapa badhe sahabat anil ikrar sang ikrar ma'atari di semertane oleh mem tokno kanjeng Nabi mem tokno itu menawarkan Nabi lahum maring badhe sahabat dirujuk iklawan rujuk mencabut ikrar ilmihi karena ngerti ini berarti sohabah di anna fadihatahu klan saat temennya rasa malu ini wong fitinya yang dalam dunia bi ikumatil khad iklan dilakon ini khad iku ahwa nikluwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Jadi walhasil kemaluan sing ono ning dunia rasa malu dipermalukan ning dunia iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi kue hasud be wong ning dunia iso mbok sembunyikan nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong saleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus ki hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Wasali sute sing kaping telu iku ayah khofen to di sapa wong ning kibali setan sanging sisi setan. Ayub tilain to bata lo sopo setan amal ring amale wong ay solihat iki sing amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kita ngurmat cah yatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kue getun. Getun karena ngamal sama seseorang yang enggak bisa balas jasa. Berarti amal kamu itu dibatal. Mulane ku ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi tapi kadang masyarakat itu angel kandangan.
hampir semua orang alim itu enggak suka kenal santrinya. Bukan karena enggak mau, bukan. Karena tadi sebetulnya ingin segar mulang, ya wis mulang. Karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur. Engko akhirnya terus nak gak dituruti seakan-akan wong ngajine mbek aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek-cuek itu. Yang ditegur kenal ya kenal, yang ndak-ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangi itu tadi. Ya masyhur banyak orang alim yang enggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang enggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu. Orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu kan agak dituruti. Ngundat-ngundat, tak ulang kok, gak loyal gitu. Itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek-cuek gitu. Jadi ketemu-ketemu orang ya gue sih. Ya tapi ada saja ulama yang nganggu syariat. Justru dikumpul lo, ben ada ikatan sampai alumni, ben ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, jelas pastikan bahwa semua itu tidak hazun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat, apa ya, aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Tapi yang jelas saya pastikan, nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja, asal tidak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kalau kulo bejengan kan ngaji jalalan nama, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya enggak ada silaturahim, enggak ada penguatan agama Allah karena enggak ada muasalah, enggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau enggak tersinggung. Itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka, tapi risikonya ada beberapa santri kita yang enggak pede ngiyai karena enggak sambung dengan kiainya. Atau enggak pede ngiyai karena enggak kenal kiai indukannya karena takoi hukum ra iso jan ilmune pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau enggak sambung saya enggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia enggak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita enggak sambung karena tipikalnya memang enggak suka sambung, mungkin dia wataknya pemalu. Atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang enggak suka kumpul. Kalau Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hadun hafsun nafsu. Itu eling-eling itu terus. Makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Suami muridnya itu muah-muah tenang. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek Sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, "Ya Hamzah, saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya." Jawab Hamzah, "Saya minta air putih sama santri saya aja enggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya enggak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia." Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se-ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan ijtihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hazun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti enggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya enggak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, enggak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umatem mbok anggap aset. Nanti rombongan umroh spiro macak minagi terus dihitung. Soalnya kan juga terus repot semuanya diasetkan, kan? Semuanya diasetkan itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi
materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora yo wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas ya. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun, ya, tidak hadun nafsu. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mesti ini rapati jero, sebetul sumur. Padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang enggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah, siapa sih yang kawasan sini yang gak pernah ngaji jenengan, semuanya mau ditolong, mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tau ngaji. Akhirnya ada muridnya yang pinter, ya rada kurang ajar tapi pinter. Gue liat orang bedui yang gak tau ngaji, mereka ditolong sopoh ya. Akhirnya orang bedui, ya rada diakali, itu orang kecemplung sumur dulu, bedui rono. Kamu ngaji ya, sampai gue gak kenal ngaji-ngaji apa. Ayo terus gelem ditulung mbek bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas mergo ngerti ana kejeblung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tau mah sampai segitunya itu paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zajat itu ini termasuk korek sabah dengan diantara kuro sabah ada namanya Hamzah itu yo keramat. Ya iya kakean manajemen santri ini gue serang arah keramat ya, tapi yo yo rapopo tapi serapati keramat ya. Ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi khadunah misalnya dia ini di biru umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok biye terus sama ada rahina tapi ya tidak salah tentu ya ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga ungkaruan dia ini di biru kok daftar virulio kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sopo, sing karuan ra kelar umroh itu malah selamat. Ya. Sing diri apa nih, nunggu cara kena orang ngono manfaatnya lah kemana ya. Ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedusan karena nyugeno wong nopo fase. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santri-santrimu sendiri juga bisa fase karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup juga gampang. Tapi yang jelas yang nggak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya juga ikhlas. Kemudian yang bikin wong fase. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fase karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan itu orang soleh kan. Ya bagus karena yang laganya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umat. Yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sih umroh kue teblok nang Pakistan mending. Pakistan mending India atau temang sang nang Singapura bareng mas komplain lagi terlantar gini komplain kue terlantar nang masyarakat Barno. Tidak kok ini ada Pulau Karimun, Pulau Nyamuk. Gus lah umrah kok tidak kini. Penebusan dosa sih, kalau gini Mekah. Nah ini nak gelam ya, tak nggak bisa ini. Tidak kok Pulau Nyamuk sih, enggak apa. Beristighfar, cokoti nyamuk, dosa hilang. Nanti nak kita irung hilang ya, terus no, enggak terus lagi. Pulau ini paling pedih, manajemen angel, ngaji itu angel. Tapi siapapun itu, anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita itu ya ada yang gawe warung, ada yang duwe toko, karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sake santri, itu kan enggak gampang memanajemen itu. Itu juga umroh ya gitu, haji ya gitu, semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang gak hadir ditanyakan, yang gak kelihatan ditanyakan. Ada yang gak ditanyakan, karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda.
Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus, nek gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksude ku piye sowan mlungker tok terus. Nah, ono sing sowan niku saking ramahe menomong nganti kiai ini ra keduman omong. Oh jenenge wong akeh, ono wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel uang, semua ketus biye, dia ini bukan biye. Dikandani orang roh maksudnya ku biye. Ditako iu, yuk keselan tako. Mau jawab sitok apa? Angking sepandir. Warrohi utekan kami papa tu ayak kofa yang tawet di sopo wong mingkibal di malakil moti, sanging sisi malakatul moti. Ayak kota yang tengalak sopo wong hueng wong, ayak bida tekesi jubo sopo wong ruhahu. Yak bida tekesi jubo sopo malakul moti, ruhahu ing nyawani wong halakoni. Eng tingkah anane wong fi khoflatin ing dalem lali anillahi ta'ala sing Allah ta'ala bahdatan kelan dadaan efujatan tegesi dadaan minwai ditakodumi sababil moti sangking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul moti jubuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti nake yape mati lorot siu ya ono hikmai supaya iso siap ya, tapi aja terus lorot dunia muntah gue ngobat terus mati. Aduh sih gak sopan ya, wah gak sopan ya. Dunia tapi loro nanti dunia entek lagi mati suwong nara bakat. Aduh nara bakat apian gue yo ojo mana mati air rasa ngeteh dunia sih sakit anak milu kadang gue kan agak loro sih ngeteh dunia hari gue tetep mati itu orang kulo gue kurang beretika nih sakit ojo gimana maksudnya sake kan anak apa? Jadi donga Gusti nak badhe njenengan pejai nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati ya nganggo dunya sak kadare aja dintekno sik tetep mati sampai wong tuane bingung kok jenenge anake bingung bojomu bingung piye ndak kok tetep mati jebule njen dendam ya dendam daripada mari si anak mendingan tak gowo dhewe wae. Oh, agak sopan ya. Ini rasa tahlili. Memang kelakuan ini. Wal khamis utai sing kelima yang ikung ini. Ayah khofu tegesi wadi sopong minggi balik dunia sangi sisi dunia. Emata iha tegesi papai sedunia wasina tihalan ya tegesi papai sedunia ayah tar. Enyan to kebujuk sopong. Minane kebujuk ayat ma'inna tegesi ngerasa nyaman sopong pihak lantunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu. Sehingga kalau dunia itu enggak ada, kamu tersiksa. Itu ya repot. Kayak zaman awak dhewe rum sugih itu, di duit sewu ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih, nak rada tabungan 1 juta, 2 juta enggak nyaman. Akhirnya kita nyamannya dengan materi. Disik lunga itu ya wong mayeme nggo jimat. Nek gak nggo ATM, nggo HP, wis enggak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga. Tapi nak ATM karek, utawa HP-mu karek balik. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya wis rapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara ilmu. Saya lunga Jakarta ya nyaman-nyaman ae. Sebayangno nak terlantar ya turune masjid saiki gak. Nak gak di hubungan WA ke Jakarta ora nyaman. Mergo kepengin nyaman di Jakarta, mergo kancane ha. Oke. Sono-sono sing saiki ruwet. Jadi rasa sampai yang nunggu. Kula kecelok wong alim termasuk toko. Kula lu ngonting diri ora tau ngubungi wong setempat wis. Anu kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet ketemu dagang asongan di kawulane pangeran kabeh mati nabi wis ora ribet. Gitu lho wong suka iku bolak-balik diterno. Ala wong alim iku bolak-balik. So urip ora usah di manajemen ben ngono ning dunya mesti 8 menit ora ribet. Dene dadi urip pemu umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ono sing ngitung 8 menit iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat iku dinisbatno selawase akhirat 8 menit pemene umure mu trimo 80 taun iku 0,000,3 ya ngono kok ben dihormati wong ben dijujur wae ora mung gawean ben. Tapi kalau tadi, kalau kamu gak suka dicucup orang, gak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan. Karena kamu gak ingin umat punya adab, punya etika. Jadi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihur,
mati enggak gampang, ngelola itu semua enggak gampang. Saya juga enggak suka orang sufi yang berlebihan, enggak suka dihormati, enggak bisa salami tempel, enggak suka di khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang, kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu itu kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri, kamu itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak senang dihormati orang. Kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah. Karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duko. Tapi kadang ada orang gak hormat ya duko. Karena gak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat, sahabat berdiri, beliau ngentikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang gak punya etika, Nabi juga duka. Karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu gak ada nafsu. Itu hibatnya Nabi Muhammad SAW, semua itu ditata. Sama aneh, kita di santri medit itu rasa senang. Mergo itu didian yang gak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekei kowe, itu ya babnya ditomak. Kenapa babnya di? Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu bahwa kita harus punya jadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kangga pengenam juga ayah kofa yang dapat disopowong mingki balil ahli. Saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu. Wahum utawi al ahlu wal iyali kuman wong. Yang munu kang rumat sopowong hum eng wong ake. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Ayas takhila. Ingin tau jadi sibuk sopowong bihim mau kelahan ngurus keluarga. Soalnya kaya dia anak, wae perainan, jaluk perainan, bujo, belonjo, mbok urusi terus, kapan kaya leng pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi belas, malah kaya udah nge problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kaya jadi kiai, anak atau buat jak liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak ibu kan. Akhirnya anak trauma jadi kiai, mereka reputasi kiai itu ora tahu napa, liburan. Tapi kalau kamu selalu liburan dan ngaji kapan jadi kiai kok. Nah, itu kan enggak gampang lola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak rambut jak jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berdiri ngaji itu problem. Mulai kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti. Hai bujumu nanti ngetro mulai bosan baik gue ya turuti. Gue lagi mangkel, turuti ben mulai. Oh nah gue suan ketemu boe cerewet juga balik mana. Lani dungo di mertua cerewet, ben anak bujumu rakrasan di rumah. Susah lho di mertua apian, karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya dibang sama suaminya. Jadi ada santri takok, Gus di mertua apian itu enak tau. Mbah karek gue, ternyata jawab, ah enak Gus, kok iso? Dene kowe sapian, kancaku kowe sapian. Tapi wong tuane mertuane luwe sapian. Jika anake tetep nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhire donga ya Allah mertuaku muga rapian. Ternyata baru kaya rapian iku anake ku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwe ganas. Penak ndi mertua apian apa rapian aja. Bahaya mertua apian. Maksudnya, terus bojomu nyaman ning omah. Neng omah esok isti kei sarapan, isti kei uang jalan, wos, semua aja. Neng gonem, mangan era jelas, sarapan era jelas, akhirnya minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Mana itu kok, wosok mau omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Kena alhamdulillah, isin cerita konco kulo. Terus kedua iku, dene dudung elek, ini kisah nyata. Dene ku tau mantu tunggal, itu sewayang lho tuane. Ngomong konco kulo akrab, sewayang. Padahal bocah itu rata udah duit. Konco kulon itu rada di orang disenengi rezeki. Ketoknya orang di hubungan baik sama malaikat Mikael. Terus jenengi rezeki juga sebenarnya. Jenengi di duit tak kei. Jalan wong roh dik ini raku pengen ngekei. Kulon ngekei dik ini maksuas ini raku pengen berkos. Terus ngerti nak Mikael gak pati berkenan mungkai. Tapi sering tak kei ya duit. Dungannya ku elek era karuan. Dia pertama rata utungu.
suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP ini ayu, dirabi wong suke. Oh tamat ini wadi. Kau mertuanya terus wayang mbak mantu sing anyar. Mantu anyar ngajak no mertuanya, ngomprono adik ini. Akhirnya mertuanya itu, ya Allah bodoh kalau Gusti di mertua, di mantu melarat. Saya ini bodoh di mantu suke. Ngenes, langsung lorok. Jadi diantara kadang ada masalah itu kita tidak pernah ngira. Ini mau pas mantu tunggal gak di rival, terus boleh ada mantu pendak. Pendatang jebule iki luwe prospek iku yo masuk nang ngakeh. Jadi ndak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar yo wong apik. Wong apik dene suka mertuane diumrohno terus dikai duwe kan yo apik. Tapi iki terus ngenes terus. Masuk wis masuk terus dadi problem ana terus. Ya ge mlebi mertu apian apa ora? Apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Ispen gue nak kerjanya pangeran, anut bagiannya pangeran. Isiku tompo, no. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu. Ang zikrillah sange eling Allah Taala wa antoati lan sange toati Allah. Wal makola tu satu ku analien karomo wa wajah anahu kal mande sapani wong jam angu bola sopeman sita takhi solen enam hal. Lam yata mengkara ninggal sopeman lam yatruk monggo tegesi orang ninggal sopeman dujan nati maring suwargo matloban ing gulian mesti gulian. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga. Walau anaknya ribah roman. Kalau rasa ingin rokok, mahrukan ingin melaju. Jadi gampangannya, orang yang melakukan 6 hal ini, dia sudah tidak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan tidak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis kita itu tegi 6, iku mafatihul jannati iku. Kuncini suwarku, amakwaliku nari, dan dadeno gembokin rokok. Jadi, kalau kamu melakukan 6 hal ini, berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe sing ngunci neraka. Dadi neraka iku ora ana dalan kanggo kowe, mergo semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hibati Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, suktuwa misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu surga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kape mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Tapi jogeman liwat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman liwat pas neraka. Nah, pas kowe liwat itu ketek bukaan kabeh, itu bahaya itu. Kenapa? Bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghalikun nar. Wa mafatihul jannah wa maghalikun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Dadi kan mesti liwat neraka, Mas. Rumang samu swarga gak liwat neraka, liwat neraka sik. Iku bahaya nek bukaan iku. Bahaya. Ya ben neraka. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghalikun nar. Iku dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah wa taala, ngerti bi annahu ngene ngaji. Kelan saat temen apa kaliku sehingga win di ini warozi kuhulan sumaringi rizki di ini wa mukhihi lan sing urip no di ini wa mumitul dan sematin. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rizki kita, yang menghidupi kita. Woyoh, ta'aluk kembe Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat, zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Seorang meniling duit, ATM, meniling apa itu. Eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nek bukaan wah resiko ya. Sause roh pangeran fa atoa mengkono ati sapa wong nggo Allah fa wa fa kuwi mengko nyocoki sapa wong nggo Allah fi awamirihi lan boro-boro perintah Allah. Yes, kenal Allah dengan semestinya, kemudian mentaati Allah. Nomor loro wa arafalan kenal sapa wong asyaitana ing setan. Ngerti bi anahu lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mungko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tekse nyilayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku gak. Wa arafalan kenal sapa wong al akhirata ing akhirat bi anahu lan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatolaba. Mongko golek iso apa wong gak ing akhirat gusti dadi zati kelan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arufalan ngerti sapa wong adunya ing donya biana kan satene donya faniatun rusak. Wa anahalan satemene donya udarul mamari mu omah nguliwatan tok.
mengerti nak dunia mau liwatan tok farofado mengumbuang sepuang hak ing dunia etaro katik sebuang sepuang hak ing dunia walam yakut lan orang ngalap sepuang minyatang ing dunia illa bikotri seji kecuali kelan kadar sanguni wong lil akhirati krono akhirat waro falan ngerti sepuang alhaqa ing hak ayu suwa batik sing bener minal ahkami semlo pro hukum fatta beramuka anut sepuang hu ing hak wa amila rulan ngelakoni sepuang hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan waruf halan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil ay ghair as-sahihi tegese barang sing ora bener fajtana bahwa mongko ngerti sapa wong ing batil walam ya'mal lan ora ngamal sapa wong ing batil ya iku tekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka ditutup mun niku kudu yakin anu yakin kula lah nggih kepingin kula swoe pas liwat tuh pas tutup gitu cukuman ke liwat pas apa misalnya bukaan ya sing terbang ae dadi kang liwati ruwet nang liwati wis ruwet wal maqalatu safiatu te makalah kang kaping 7 iku kala dawuh sapa aliun karma wajah iku ngene kala aliun karma wajah wa finus khatin wa kala umar radhiyallahu anhu iki kula yakin nggih didhawuhna sidina ali nggih didhawuhna sidina umar karena ini konsensusnya sahabat saulang iki konsensusnya sahabat meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh umar atau ali tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. Ani amu teh piro-piro nikmat ayah aldo muhat kesewa teh gede-gede ni nikmat gue sita tu asya ono nem piro-piro perkara. Siji al Islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga gue neng dunia ranti pangkat ranti dunia gue biasa wae asal duwe nopo is Islam. Wal Quranu lan di Quran. Suwang gue tu di apalan Quran. Waduha wa yasin apa apa saja. Paling tidak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Jogeman uang ranti apalan Quran. Misalnya kaya kula misalnya, kula sebagai wong alim misalnya. Itu kampanye ilmu, guling-gulingan, nah Quran ini ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya. Ar-Rahmanu Allamal Quran. Utai Allah itu zat sing mulang Quran. Terus kita itu mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat. Ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah SAW. Itu nyifatin itu Allamal Quran. Wong sing mulang Quran, zat sing mulang Quran. Mangku ono sewenang mulang tafsir usen. Ben wong ngerti Quran. Meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang ta iku bahaya iku. Sing bener iku bener potensi salah. Aja kok salah terus, kadang bener wae iku ya perkara nek iku. Enggak sing penting kowe wis mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apa ayat kursi. Kok ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfudz kecuali ayat kursi dewe Nabi khusus ayat kursi ku aku jupuk min kanzil arsy. Jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih nutu ning Lauh Mahfudz tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy kok gudange napa? Arsy-nya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya Lugus bukankah semua itu dewe Allah ya betul semua dewe Allah. Tapi tetap ada dewe Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fangihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanmu seneng wayo dikai hawa yo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah. Muah, tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat faqihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat kursi. Kan yo ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan faqihum atau balakum menan terus lucu terus tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. Moyo mikir to, senane mbok antoh. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhane angel kuwi ta men. Dadi kene iku sing wis ngaji mulih bayi. Dadi ana ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ma ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda.
Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi misalnya al-qadri ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya waqul wasrofu kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus waqul wasrofu. Ya lucu deh. Bocah kok kandanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis go rame-rame dunya lho. Go rame-rame apa? Dunya. Bahwa pernah ada kumpulan orang untuk ngaji, setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setannya tangin, ah tenangnya Rafa, waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisine ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena falkulu kita buah walkulu kalamu. Tapi kowe nak ngingkari iku ya kliru, wong dhuhire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan enggak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti orang benda tahlilan, orang sing order buat ini. Mereka ini, wah apa-apa, mosok eling pengiran di benda apa? Menurutku, aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik, ya keliru sing kritik. Mau moco ayat kursi, ya kok kritik. Tapi orang dikritik, ya perlu dikritik. Mau moco eling pengirannya kok butuh berkat. Dul, dul, nah eling, ya eling. Ini kita orang boleh bodoh di ini. Sing kritik, ya sing dikritik. Kita tahu tahlilan. Nanti kita ada undangan, apa itu nih? Lalu eling pengirannya ngantainya apa? Undangan. Mana ben orang yang tetap meritik, ben seimbang dunia aku ben seimbang, apa? Balance, bukan orang yang meritik. Kalau bolak balik ketemu orang yang meritik tahlil, dia soman gula. Saya tuh heran, kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat, itu dalilnya mah. Singuniku ya rano dalil, sing hasut nyoal ya rano dalil, menurut cara kaji Nabi perso, tukang nyoal itu nak dalil itu orang. Ya tidak ada, ya sebuah serau semenengah, sebenarnya ketemu pengeran. Sebenarnya ketemu pengeran cocokan di sing bener. Ini yang jelas, nasi tukang tahlil ditakoki pengeran. Kita tahu yang aku, nanti aku tiba, nak nonton udangan. Tergelarat, bu, cahaya yang dia, yang pengeran itu beda apa? Tapi misalnya kayak kudangan, orang kudangan, belas ditakoki pengeran, dudang tonggok, kok orang teko. Mergobe di fitah misalnya, nah, tapi nekani tonggok, ya perintahnya Kanjeng. Ya sudah, enggak cocokan, enggak usah debat saiki, enggak Allah cocokan. Tapi nak cocokan mbak aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene masar aku ning swarga. Mana aku ketemu ning swarga ora cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkara ini napa. Ayat itu kan spesial kan. Kula niku mboten saged tilem nak gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mungkin rumah saya kau banyak luar biasa. Allahu ti Allah, iku Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum. Al hayyu dat sing urip. Mereka sing gampang beda no Allah ambek Nabi Isa, ambek berholo, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita u gampangane tau ngidolano Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mereka nyatane, cara mereka pun Isa mati di salib. Utau cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hibati Isa diangkat. Diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jadi di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan, ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan enggak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak apa galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bangun nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-Qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sukun. Lu kenapa mau cahaya kursi, sukun. Bejani Gusti kalau mau cahaya kursi.
Kowe ora maca iku kasihate, kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek, kabeh di materekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi buat ketingin teman-teman jerawat lah, mencari rezeki dia kau terima kebi. Tengi so ngatur rezeki dia uang, siapa? Is kepen, semoga di sepuro pengiran. Ratus sepuro ya rapo, bu kelakuan gak ngono itu bi. Ini terserah pengiran dah. Jadi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan dat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, sampe nak lara ning rumah sakit tuh, oksigene larange ngono. Padahal kuwi nak ra lara, oksigen di mana-mana gak tau mbak. Dadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng. Karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya, sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin pari, padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita ada ikut pun. Punya akhir sumeneng mbek pangeran. Ki api e jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus. Menyerap tenaga. Ya wis. Sauding menimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih. Roh gunane rokok, rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kalau nu senang berkuyon ni kiai kiai ini, hanya orang orang wong pinter kuyon kau kiai. Yes, kalau ini kan ni acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ni Dek Lukman, segmisi Habib Umar, Mutahar, semua nang. Soalnya, jadi kuyon ane neng kiai kiai orang, terus kiai kiai kafe, termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Kiai itu maksudnya itu nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, saya masih bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada cuma. Jadi gak sambung apa? Nak biar nanti Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya, setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Suamun spesial, seneng seneng luan aku. Bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah ya seneng guyon jadi seneng tuh gak kudu mewah apa lha kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to wah ten dadi kula nang di grup kata iki sing seneng guyon sing seneng mergo kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat men kula seneng ana kiai seneng guyon bukan seneng papanya umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon, supaya orang enggak uraan ya bagus. Pokoke penting ikhlas. Pokoke syaratnya kabeh kuwi penting nopo? Ikhlas itu terikhlas. Yo ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah penting nopo? Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti. Baca. Wong ku kaget kabeh. Mereka pikirannya uang mesti berhenti. Kok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi, saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus
disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti ape-opoe tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamu iso turu. Nang kulo nang rumah ayat kursi ora iso turu, be turu. Kan iya maca lesane ya ati kulo mati. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus manggal ladzi yashfa'u indahu ila bi idznih. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah gitu. Nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ya, ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah. Ngafirno. Sing maca ya padha dene, ora paham mek ngantuk, bantuk berkat mulai didarengnya terus. Lah sampean bilo dikesembilo sing bener wis. Takok ya provokator kowe. Sing jelas latih maca iku terus. Jadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil nanti. Eling apa tahu nanti? Benda apa? Woi, eling pangeran kok ngenteni ini, wah. Wah, itu tunggal deh. Tahu muni alhamdulillah nanti. Apa nak permangan? Muni alhamdulillah kok ngenteni ini permangan. Bu, cakur agak garu-garuan. No. Wah, nara bakat wali kok. Kau teke, kau saya. Jape, kau keliru terus. Masih orang khusyuk lah. Nara bakat wali, mau khusyuk tak ada biasa. Ruwet, nuripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Digamane kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok wong tuane, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan, sukanya diperhatikan. Nah kita ini senang sekali. Main di dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala. Karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi orang sari sedurungi moco ayat kursi, orang sari sedurungi moco surat musabihan. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sari nak urung moco surat khasir. Nah aku ngejajah itu, aku kan mungkin. Surat khasir ini jis pirawai kira roh. Kok dijajahno. Sing iku lho sing diakhiri sudi law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an. Itu tapi wong lek ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabi. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terus ya terus walladzi akhrajal ladzina kafaru min walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabi min diarihim li awwalil hasr. Wa dhanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum. Minawwa fa'atamu ini saat itu serang rapal ya, akhirnya ya itu lagi terakhir apa ya'lau ma bayna aydihim wa ma khalfahum terus wala yuhituna bisayim min ilmihi illa bimal. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah, bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di, sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi. Ila bima sa'adis. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala ya'udhu hifduma. Dan ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedot, dope pedot. Iku apa ngrumat srengenge, mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Apa gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, nyerawali. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dol-dol. Mulai kok ora tau mikir bocah kok. Ngono utek sing antuk wali-wali utek waras.
menduwe, rati duwe sumpah, di duwe seneng, semua ngono tok pikiran. Orang tahu kagum, mbak seringnya, orang tahu bengkel, orang tahu. Mereka emang orang bakat wali, ini sumpah kayak gue. Sinalillah, wah ini lewat sini. Mau kok dure, bangun ngono. Habis penure, banyak nong wayo, bang. Mati, rame-rame apa? Untungnya narano kok ya sepi tenang. Karena orang gawa nasa ilfet ngalor gitu. Ngaji sepeda di bayar, gua paham yang mulai, apa yang mulai. Gua takut ibu curi barang mau kaji. Mau kesepak nerang nopo, eh, tolong rekaman ini. Patek dong, wakil. Tapi aku lebih seneng ngono, timbang gue nyimpul lo malah tambah keliru kabeh. Lo nu paling aslinya paling racoto ngaji disimpul lo, lu uteke beda kok nyimpul lo terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru, wong nyimpul lo keliru. Kok mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kok nunggu rame-rame apa? Kulo kadang mikir ya wong, jadi saya ini PLN ngurus listrik sa Indonesia, iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja-Jogja tok kok Bantul-Bantul tok iku bengkel. Apa geser ngene iku langsung bener terus. Nah wong bosan dikei bengi ben ra ketemu srengenge digendhi bulan ae enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis kuturu. Damuk bojo lah udan selali. Terane segampang iku ngatur donya iku segampang itu. Paham ya. Dadi suwe enak pokoke urip iku suwe enak. Pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala ya utu khifruma wa huwal alil adin tos turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng donya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Eh, lha maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ra apal ayat kursi terus ngritik. Ora apal. Butuh amin. Wis apal los e wis darani pitalah penting kok apal ayat kursi sik amin. Apal? Ndak. Iki ayat kuwi apal sik terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale biyen aku rodok bener, mergo ora tahlilan lah yo. Maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan bela ndi padha ora jelas iki. Yo, ayat kursi ku wae. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasrobu. Makanya banyak ulama sampean delok teng ngene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Ojo, jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab be kalah muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wa kulu wasyrobu, tentu kualitas fadhailnya beda, tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalam wah tapi tetep beda. Makanya Nabi ngendikan ayat iki apa loco ngape turu waca di mana-mana waca. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? Ditulis di do. Nah, baru kayak di do ya kayak hikmah ya akhirnya di pasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam barokah ya ayat. Iya, ngawis pokoke berpikir positif wae. Wah, berarti sing di omah Islam bukti nopo ana ayat kursi. Lho kula nu beberapa kali dislametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang ya merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat. Wah, berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung. Yo ini jujur mawon, kula niku tetep asobia artinya nak ning perjalanan sing gak jelas selor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal apa jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah tetep pemenan terus tiga imbon salat sana contoh sing duwe misalnya mbok salat ora ya ora perlu ya aja seudon ngono sing anggap ae mosok masang ayat kursi kok ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini, sing di rumah yo payu promosi ini IGS lami, sing belanja yo nyaman, terus podo enak lah. Ayat kursi ini sing ngenes mung tinggu. Ya tapi yo ndak lah. Nak niate ngono yo tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo suweneng tenan mbek jenenge ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kalau bayangin agar turun jadi seneng.
senenge wau Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem pehan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan enggak pala tak khuduru sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu, beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas ndonga sing mbok dongani turu. Nah, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak khuduru sinatu wala naum. Allah ra tau ngantuk. Ya betul nanti. Akhirnya sewenang kita, sewenang banget baik pangeran. Mereka dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya radhi itu billahi nabwa rabda wa bil islami. Al-Islamu siji Islam Al-Quran dan Quran Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagiran saya culana ketika kitab anakku yang mengucap kitab fikul yaumin. Radhi itu billahi nabwa rabda wa bil islami. Dina radhi itu ridho imsin billahi nabwa rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, senang banget Allah yang jadi pangeran. Kau mau pangeran liane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran yo pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Sare yo ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduru sinatu wala nak mobil islami dinan. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulan wa nabiyan wa bil qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan jadi imam. Imammu panu. Terus nikmat mau biro. Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Istifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di duit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal ning penjara loro kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo di rokok saler ngalor ngidul ambek go naso ikul. Bar iku kenalan ke grup wis rame dunyo. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kena. Amit amit tenan wis ben go nggo rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celok satru luyuk. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang aja ono karakaruan. Dalah ya ra pati konang. Kenapa ra pati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutup. Alhamdulillah ya. Saling wal ghina lan semoga aninna termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi nek urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semoga sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad. Sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri. Ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya ngomong filsafat sing oknum iku. Saya tidak perlu sholat. Allah kan tidak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? Mbahmu sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita. Kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah, kita sholat. Nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Lah iku karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sendiri. Kita ndak. Kita tahu Allah tidak butuh kita, kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah, kita sholat. Kok malah, Allah tidak butuh sholat. Jadi kira sholat Allah tidak apa-apa. Kue rauhnya Allah tidak apa-apa. Kue aneh-aneh. Zaman kue rauhnya Allah tidak apa-apa. Baik-baik saja. Itu jokono kue itu masalah. Tapi tidak bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, Allah tidak masalah. Harusnya dia non rokok. Ya, jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain, tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat tidak ada butuh sanad. Ya, wa inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kulo alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya, terutama ya Mbah Mun, terus ya sedang lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita. Sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dalmi amillahi wa ifdo li fi kulli nafsin wa nafatin miswaya kita semua nafas kita Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kenapa lebet iki karena apa jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten Imam Syafi'i nape turun niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i makanya saya tambah suweneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak apa sehari itu, apa? Kalbi bi rahmatika wa humadu unusi fisirri wal iklani wal
fisirri wal jahri wal iklani wal ghalasi. Terus-terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glibakan. Ini Mang Safi umur sebaran glibakan kok aku. Ah, cerepet. Andri ya. Apa mana nih? Saya rotu Islam ini dulu tu. Apa? Resah. Mau sambil atau mikir utang? Aneh-aneh. Jadi wama tak kolap tu lan orang tahu mulak mati ingsun. Maksudnya corong mau lu corong bahasa kasar itu gelibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun. Wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganku benan nafsi antarane jiwaku wa nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi ulama dhisik itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin naduman, spontan tuh muji Allah. Lah saiki ora sing madhab-madhab Syafi'i kaya kowe wis wape turu ra iso glebakan, mari urung mangan. Akhire mangan sik, bareng mangan warek rokokan lega terus. Terus muarok turu ya Allah karim menuju dure pada ya Allah. Jadi misalnya reso turu pikiran pertama mari kurang mangan, mangan warak rokokan saler terus apa turu muarok. Wah karim setan min hawali kanan kiri setan pak. Padahal ulama di se apa turu wudu se maca tasbih se bari ku angen-angen pangeran robbana ma khalaq tahadab Fadila, terus bismika Allahumma ahya bismika amun, terus bismika wadok tujambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arsil azim rabbuna wa rabbukulli syekh falikal habbi wa nawa. Itu dungu turu. Gue orang ngerapa dungu, aku yakin. Terus aku yang muni, wah gue sebab ngenyak uangnya, tak tes malah ke isin. Ya dungane turu itu sing terkenal loh, dungu turu, baik dungu ngaji bodoh. Allahumma bismika Allahumma ya mereka ada di kota bu, tahu doa di ngaji gak tahu Pak Ustadz dungannya bismika Allahumma ya lho Pak Ustadz itu doa tidur karena kalau ngaji nah jari orang kia dungu turu sampai ngaji itu bodoh tahu di CWSK maksudnya aku piye kok dungu turu sampai ngaji bodoh jemputnya nak ngaji turu karena kena ngaji dungannya bismika Allahumma ya habis nikah, terus ngaji, faslon untuk dinti. Serepet, segera rame-rame. Jadi ada urep memang. Walafiatulah nafiat itu faul maka rezek saya ketolak sama barang sing ora seneng. Soalnya kalau suwon ya, suwon jenengan sing seneng pengiran ini sayi-sayi kamu. Soalnya biye-biye sifat dasar orang mukmin biye waladina amanu asyaddu hubbalillah. Misalnya orang iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Kaya nak makombe rong iso asyaddu ya sementing ana seneng. Ya ana apa? Ana senenge wis dengan kadar yang klasem lah sampai iso. Ila nak makombe para wali ya asyaddu banget seneng. Mau ape turu nak orang maca ayat kursi gak lego ya paham. Cukup maca ayat kursi bedak tahli. Mengane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame dunyo ben seru. Ngritik ya muka-muka apal tahlil, jadi ngritik itu fair, orang apa-apa rapal terus ngritik. Mana tahlil sih, kamu soalnya waktu lo sholat ya lah, jadi aku meneng apa ya. Iku mana ada yang ngritik, yang melok ya rapal. Pokoknya ujung-ujung bening, oh filun. Susah ya. Iya deh, kamu mau sholat, Abdullah sholat ya lah, jadi makhluk ketika. Nuri Huda sih ya mas? Nuri Huda terus? Oh, kok sing guri wis mau ora go feel. Ah, terus sing rame iki to. Makiye ini apal, Gus. Asal profesi ini apal. Karena ning desa iki modele permanen, bagian tahlil yo. Tahlil terus, bagian donga yo. Dadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon pemikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mbet tahlil terus mau maca lelel wadok wah niki sampun niki pun tak tak koyo kene apa kapal lelel rapal urutane iku rapal lho kan butuh
apa ya, ya butuh keahlian lah gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Apa ini? Ya. Nah, gula tetap apa? Lebih singkat lah. Ngomong di bono sing lu ahli lah. Sengguri us. Sengguri kacau meneng. Tahlil jeneng kiai ki sengguri sabu. Wah, sowi. Lekas <tuh-tuh>. Terkenal bah. Iku nak tahlil. Aduh, masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin ke ini sengguri jabe wah sawe aduh mangga donga dene Gus Wadu Suwono wah cepet mesti nek Gus Wadu aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ta yang dibangsung ngubur sengguri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dicing wis sengguri waduh apa sawe mengko pikirane wong-wong wis nang berkah dibagi mulai mulane sing kritik ku keben-ben yo ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik yo kudu ngregani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat thayyib. Karena itu cara. Coba nek wis kenal yo aja waca bendak tahlil, tapi turu yo diwaca ning omah yo di tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dine mari. Mbok waca ngarepe bojomu. Pas audu film nang setori rojo. Bojomu iki memang aku setan. Ala perkara to. Enak memang dia mbak Rani minas setori rojo. Ya ora maca kok banter-banter ngarepe bojomu pas liwat pas apa audu film. Minas setan dir, si, bertemu ngamuk malah repot. Anak sensanya anak sana Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam kau lah dahulu sahabat Nabi. Dewe ya kulu dahulu sahabat Rabbu kum mengenal sirakape. Fil hadis diskusi dalam hadis diskusi dewe ya bena Adam ya anak Adam. Tafarroh tenanan sirol ibadit. Tafarrohku fokus, farohiu fokus, tafarroh fokus sirol. Tapi masuk kiku nama nani fokus sama. Kiku nama apa? Tenanono siro diibadati krono ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kol bagai ngati siro hinan ing semuge kue atimu kebayi eling aku mesti atimu suge wa amlak lan ngebayi ingsun ya deka ing ngarepmu riskon apane rezeki ini atau riskon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya bena Adam latabak tojo ngeduh siro an lisangnya ingsun tojo geman aduh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi ngandani kita kowe kok jadoh kok aku wis sing parek aku mergo kae nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebrai ingsun kok bakal fakir kowe nak adoh kok aku mesti ki fakir ngene sedo sampe kowe yo fakir ati fakir donya mergo adoh kok pangeran wong gak adoh kok pangeran di amlak kok bakal fakir wa amla ulang ngebayang senyade ka ing tangan loro sira sukulan ing sibu akhire wis ado pangeran sibuk tapi ora dadekno barokahe uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokahe uripe mergo ado saking pangeran ruang riwatan hadis sapa atau broni Imam Tabrani wal hakim lah Thank you.